La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umri dunia wa'ad-din as-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pecinta ziarah wali, marilah kita berziarah di makam Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman Basa Yaiban di Masjid Jami Lasem di Kota Lasem, Jawa Tengah. Makam Mbah Sambu berada di dalam ruangan yang bentuknya menyerupai kubah yang diberi warna emas dan warna tembaga. Pada bagian pintunya terdapat papan nama yang bertuliskan Makam Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman. Sedangkan makam Mbah Sambu itu sendiri berselubung lembaran kain berwarna putih yang menyiratkan suasana sakral. Makam istri Mbah Sambu yang juga berselubung kain putih berdampingan dengan makam Mbah Sambu. Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu Lasem dalam beberapa silsilah disebut juga dengan nama Pangeran Samhud Bagda atau Pangeran Muhammad Syihabuddin Sambu Digda Diningrat atau Pangeran Sambua Sayyid Abdurrahman adalah putra Pangeran Benawa bin Cakatingkir alias Sultan Hadiwijaya Raja Kerajaan Pajang cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman merupakan menantu Sultan Trenggono Raja Kerajaan Islam Demak. Mbah Sambu berjasa menyiarkan agama Islam di wilayah Lasem. Mbah Sambu juga dikenal berjasa dalam meredam aksi perompak yang menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di pusat kota Lasem. Wilayah kota Lasem saat itu meliputi Sedayu Gresik, Tuban, Rembang, Pati, sampai Jepara. Atas jasanya itu, Mbah Sambu yang juga menantu Adipati Lasem diberi tanah perdikan meliputi lokasi Masjid Jami Lasem sekarang di Kecamatan Lasem sampai ke selatan di Kecamatan Pancur. Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman Basa Yaiban wafat pada tahun 1671. Dengan mengacu kepada silsilah Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember dan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, didapat informasi silsilah Mbah Sambu adalah sebagai berikut. Sayyid Abdurrahman Al-Basayaiban alias Mbah Sambu atau Lasem bin Sayyid Muhammad Hashim bin Sayyid Abdurrahman Al-Basayaiban bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Umar bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar Basayaiban Sayyid Muhammad Asadillah bin Sayyid Hasan At-Turabi bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Faqih Muqaddam. Masjid Jami Lasem didirikan pada tahun 1588 dengan gaya arsitektur Jawa kuno yang puncaknya joglonya terdapat makuta praba atau latar belakang didirikan Masjid Jami Lasem itu adalah selain untuk pusat keagamaan Islam juga karena pada masa itu Kadipaten Lasem melakukan pembangunan seperti arahan Kerajaan Mataram pada saat itu. Di areal makam Mbah Sambu juga terdapat makam Raden Mas Teja Kusuma adalah trah asli keturunan Lasem yaitu anak dari Pangeran Santiwira bin Pangeran Kusuma Badra bin Santi Puspa atau kakak Sunan Kalijaga. Dan jika ditarik ke atas terus maka
sampai terah Majapahit dari Dewi Indu. Raden Mas Tejakusuma I mempunyai nama lain Kiai Ageng Punggur dan Raden Bagus Srimpet. Karena kebijakan, kecerdasan, dan keilmuannya, beliau juga diambil menantu oleh Sultan Pajang, yaitu Sultan Pajang Hadiwijaya atau Jakatingkir. Raden Mas Tejakusuma I wafat pada usia 77 tahun dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Lasem. Demikian sekilas tentang sejarah Mbah Sambu, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, adapun ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.